Badan jalan di Raya Pasar Kembang Kota Surabaya, tiba-tiba membengkak hebat dan meletus. Kejadian ini berlangsung pada Selasa siang, 1 Agustus 2023. Diduga, tanah di titik jalan yang membengkak tak kuat menahan tekanan dari pipa air PDAM. Kini, petugas sudah membongkar tanah tersebut, diratakan dan diaspal kembali. Video membengkaknya permukaan jalan di Raya Pasar Kembang pun beredar luas di media sosial dan jejaring WhatsApp. Permukaan jalan terlihat menggunung setinggi kurang lebih setengah meter. Akibat bengkakan tersebut, lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Petugas buru-buru memasangi garis pembatas sebagai tanda agar pengendara jalan yang melintas berhati-hati.